membuat video yang cakep kayak tadi. Betul, itu. Ya. Kita akan lihat bagaimana nanti hasil penjuriannya ya. Itu dia. Para Harapan 2 di Pegadaian Flywheel Video Competition 2023 dengan total hadiah sebesar 5 juta rupiah. Yeay. Dan juga ini dia. Duk-dukkan, duk-duk-duk-duk-duk-duk. Pegadaian telah melayani masyarakat lebih dari 122 tahun sebagai solusi finansial yang dapat diandalkan, fleksibel, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu produk andalan dari Pegadaian adalah cicil kendaraan dengan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro kecil, karyawan, serta profesional guna pembelian kendaraan bermotor dari Pegadaian. Memiliki berbagai macam keunggulan di antaranya uang muka terjangkau, prosedur pengajuan cepat dan mudah, biaya administrasi murah dan angsuran tetap, transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenteramkan. Untuk itu, mari kita dengarkan true story dari Ibu Fitri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Mamanoy. Saya berdomisili di Tarakan, Kalimantan Utara, dan saya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pegadaian sudah membantu saya sejak saya di bangku kuliah hingga sampai sekarang. Saya sering membeli LM atau logam mulia. Saya sering beraktivitas di luar rumah. Namun, motor saya itu sering mulai bermasalah. Wah, macet lagi nih motor. Alah, Bu. Seperti biasa. Oke, langganan. terima kasih. Oke. Terima kasih. Motor impian Bu Fitri lewat nih. Sampai-sampai rela tuh ngejar motornya. Banyak kan jadi risih tuh. Karena mobilitas saya yang padat, jadi saya terkadang terkendala untuk membayar ke Pegadaian. Dengan adanya aplikasi Pegadaian Digital, saya tidak telat lagi untuk membayar. Assalamualaikum, Dut. Waalaikumsalam. Dut, dari Pegadaian tadi. Terus gimana? Kan tempo hari janjinya kalau kredit mobil udah selesai boleh beli tuh motor. Ya. Ya. Udahlah, yang murah-murah aja dulu. Nanti aja. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa dibantu? Siang, Mas. Saya ingin mengajukan perubahan sepeda motor yang istri saya juga, Mas. Akhirnya, melalui Pegadaian, motor impian Ibu Fitri dapat terwujud. Kami memahami betapa pentingnya kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Inilah mengapa kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi Anda. Terima kasih kepada Pegadaian yang telah mewujudkan impian istri saya di hari ulang tahunnya. Pegadaian yang selalu di hati. Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Atau Mama Noi ternyata ingin sekali mengganti sepeda motornya. Iya, itu. Kita penasaran nih, kenapa semuanya serba kuning ya? Itu, ada apa dengan kuning? Warna keberuntungan kah? Betul. Kita kasih tahu ya, warnanya tuh harusnya hijau. Semua. Betul. Pegadaian banget ya. Tapi kayaknya kenapa kuning tadi ya? Dia sempat bercerita kalau dia tuh rajin investasi logam mulia di Pegadaian. Iya. Betul. Jadinya shiny ya. Betul sekali. Wah, ini keren-keren banget ya. Tapi langsung aja kali ya, kita masih punya banyak sekali nih juara-juaranya loh, Sis Dani.
Selamat kepada para pemenang, bagus-bagus videonya dan sangat menginspirasi mewakili berbagai lapisan masyarakat yang ada dengan Pegadaian. Saya berharap pesan dan kesan ini meluas di masyarakat sehingga Pegadaian makin berguna bagi masyarakat. Jaya selalu Pegadaian. Halo, saya Teguh Rifnu Wikana, mengucapkan selamat untuk pemenang Flywheel Video Competition 2023. Mudah-mudahan buat yang belum mendapatkan kemenangan, tahun depan masih ada kesempatan untuk bikin karya yang lebih dahsyat lagi. Yang untuk para pemenang, mudah-mudahan karya bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Sukses. Selamat untuk para pemenang acara video Flywheel Video Competition. Selamat buat semua yang sudah menang. Buat yang belum menang, jangan berkecil hati. Coba lagi di acara ini tahun depan. Terus kesan dan kesan saya menjadi juri di acara video ini adalah saya sangat senang bisa jadi bagian di acara lomba video ini karena melihat begitu banyak video-video yang teman-teman dari Pegadaian bikin. Videonya bagus-bagus, inspiratif dan amazing. Yang saya kaget adalah tahun ini video yang dihasilkan makin bagus tentunya. Terus harapan saya untuk acara ini tahun depan akan lahir atau muncul